Nah, Mir yang pertama juga sah dilepas oleh panitia pelepas dan ini pancam awal, yakni Halian Jamir, langkah siluman buaya danau PMRJ, Wakapolri di jalan sebelah kiri, berada dengan Todong Bisa Rindu Piyako, wali kota Pekanbaru, dari Poban Hilir berada jalan sebelah kanan, tertinggal masih, langkah siluman buaya danau PMRJ, Wakapolri, oleh Todong Bisa Rindu Piyako, yang berada di jalan sebelah kanan saat ini, saudara-saudara. Akankah kemenangan sementara yang berada di Halian Jamir, Todong Bisa Rindu Piyako, akan mampu dipertahankannya sampai ke garis finis belum bisa kita pastikan. Sementara tertinggal masih langkah siluman dari dana PMRJ wali Wakapolri ini oleh Todong Bisa Rindu Piyako yang dikotapkan baru sampai ke depan pancang pemsang ketiga. Saat ini saudara-saudara, nah membelah pancang pemsang ketiga yang tadinya tertinggal memimpin sudah ke depan langkah siluman dari dana PMRJ dari Wakapolri ini terhadap Halian Jamir, Todong Bisa Rindu Piyako wali kota Pekanbaru membelah pancang pemisah yang keempat memasuki kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara saat ini langkah siluman buaya danau PMRJ Wakapolri dari Sutrojo ini tampaknya masih berada di depan, tetapi hanya tipis saja. Nah, mampu disamakan oleh Halian Jamir, Todong Bisa Rindu Piyako wali kota Pekanbaru yang berada di jalan sebelah kanan membelah pancang pemisah yang kelima. Di depan sudah Halian Jamir, Todong Bisa tadinya tertinggal, Todong Bisa Rindu Piyako saat ini saudara-saudara masih berada di depan, tertinggal langkah siluman buaya danau di PMRJ Pekanbaru masih Todong Bisa Rindu Piyako saat ini hanya tinggal beberapa meter masih. Saat ini saya sudah dilepas Mir yang kedua, yakni Tunas Muda Koni Kwansin, berada dengan Tuah Keramat Bukit Embun, CP Cucu Maitia, Gemanti dari Gemanti ini. Dan ini pancang awal, tertinggal sudah Tunas Muda Koni Kwansin di jalan sebelah kiri oleh Halian Jamir, Tuah Keramat Bukit Embun, CP Cucu Maitia bersaudara di jalan sebelah kanan. Nah, kemenangan tipis yang berada di Halian Jamir, Tuah Keramat Bukit Embun, namun tidak bertahan lama kita lihat saudara-saudara. Karena harus ditempel secara ketat, benar-benar ketat perjuangan kedua bajamir. Tunas Muda Koni Kwansin masih sementara dalam keadaan tertinggal saat ini saudara-saudara. Dan Halian Jamir, Tuah Keramat Bukit Embun, PP Cucu Mautia saat ini masih di depan pancang pemisah keempat, masuki kawasan pancang pemisah kelima. Tuah Keramat Bukit Embun, CP Cucu Mautia bersaudara dari Gumanti ini tampaknya harus berada di depan meninggalkan lawannya Tunas Muda Koni saat ini saudara-saudara. Tampaknya hanya tinggal beberapa meter membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berada di kawasan pancang pemisah keenam, tertinggal masih Tunas Muda Koni Kwansin saat ini saudara-saudara. Nah saat ini masih berada di depan Tuah Keramat Bukit Embun, CP Cucu Mautia saat ini. Nah masuk sudah, silakan berputar dan merapat di depan Dewan Hakim. Sah sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, berada di jalan sebelah kiri Tuah Keramat Sialang Suku Barangkala Bayangkara Polsek Pranat Omar Alat Pranat dari Setakuraya Inhu. Si Posan Rimbo Ketua Detik Cinta Ayub berada di jalan sebelah kanan. Memimpin saat ini adalah Halian Jamir, si Posan Rimbo Ketua DPRD Kwansin. Kendati hanya tipis saja saudara-saudara. Di depan Halian Jamir, Tuah Keramat Sialang Suku Bayangkara Polsek Pranat Omar Alat Pranat ini. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang yang ketiga saat ini memasuki kawasan pancang pesang keempat. Tampaknya keberadaan Halian Jamir, si Posan Rimbo Ketua DPRD Kwansin masih berada di depan, tertinggal masih Tuah Keramat Sialang Suku Bayangkara. Nah, tampaknya si Posan Rimbo Ketua DPRD Kwansin dipermalukan oleh Tuah Keramat Suku di pancang pemisah yang keempat memasuki kawasan pancang pemisah kelima. Si Posan Rimbo masih tertinggal, sempat dipermalukan oleh Tuah Keramat Sialang Suku Bayangkara Polsek Pranat di jalan sebelah kiri.
membelah panjang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Nah, keadaan sementara, Tuah Keramat Selang Soko Bayangkara Polsek Keramat Omar alat terang ini masih dalam badan memimpin sementara. Sekarang namanya, ambil alih lagi nampaknya, si Pesan Rimbo saat ini, kendati hanya tipis saja. Pesan Rimbo berada di depan. Di depan panjang pemisah yang keenam saat ini, saudara. Hanya tinggal beberapa meter. Akankah mampu mempertahankan kemenangan? Masih! Arahkan pandangan Anda ke hilir panjang awal. Saat ini tempatnya. Nah, Bakabe! Nah, sudah dilepas. Hilir yang pertama. Putaran final segitiga. Bakabe dari hilir panjang awal. Ternyata dari kejauhan, saudara-saudara, tampaknya buat sementara Odong Bise Rimbo Piako yang berada di jalan sebelah kiri masih dalam keadaan tertinggal saat ini oleh Tuah Keramat Bukit Embun CP Cucu Mutia Bersaudara yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, para penonton dan para pengunjung sekalian, berada sudah di depan panjang pemisah yang ketiga saat ini. Masih dalam keadaan sementara, Todong Bise berada di depan. Meninggalkan sudah haluan jalur Tuah Keramat Bukit Embun CP Cucu Mutia Bersaudara. Todong Bise masih berada di depan, membelah panjang pemisah yang keempat, memasuki kawasan panjang pemisah yang kelima. Todong Bise Rimbo Piako, sang mentol juara, meninggalkan sudah lawannya Tuah Keramat Bukit Embun yang berada di jalan sebelah kami. Nah, masih membelah panjang pemisah yang kelima. Todong Bise Rimbo Piako masih berada di depan. Todong Bise Rimbo Piako sama sudah haluan kedua berjalur. Todong Bise mampu disamakan oleh jalur Tuah Keramat Bukit Embun. Nah, tertinggal Todong Bise. Todong Bise tertinggal tipis. Saat ini sudah hanya tinggal beberapa meter. Masih!